Dua unit Honda Vario 125 di tempat kos kawasan Jalan Sentot Prawiro Dirjo Kecamatan Kaliwates Jember, raib dicuri maling secara bersamaan pada Selasa dini hari, 30 Juli 2024. Aksi curanmor tersebut terekam kamera CCTV kos. Di video yang berdurasi 2 menit 8 detik itu terlihat jelas, maling ini mampu membawa kabur dua motor sekaligus milik penghuni kos yang terparkir. Rifai, penjaga kos, membenarkan kejadian pencurian tersebut. Dia mengaku sebenarnya pada pukul 01 hingga pukul 2 waktu setempat, masih berjaga di area parkir kendaraan penghuni kos. Namun sekitar pukul 5 waktu setempat, Rifai mengaku terkejut karena dibangunkan oleh penghuni kamar kos yang mengaku sepeda motornya tidak ada di tempat parkir. Hasil observasi di tempat kejadian perkara, menurutnya maling tersebut masuk dengan merusak gembok pintu gerbang. Rifai mengatakan, total ada sekitar 28 orang penghuni kos di rumah tersebut. Rata-rata mereka masih sekolah dan sebagian ada yang sudah bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.